Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matematika dasar. Sekarang tiba kepada UAS ya, UAS. Ini UAS saya pilih salah satu yang benar ya. Hanya salah satu yang benar. Nanti Anda kirim ke jawabannya ke email saya ya. Hanya jawaban doang ya. Untuk nomor satu ya, untuk persamaan 3 akar X, 3 akar 2X. Plus akar 3, sama dengan 3 akar 2X, min 5 akar 3. Nilai X adalah berapa ya? Ini pilihannya ya. Nomor 2. Akar 3X1 plus 6X2 sama dengan min 25. Jika X1 sama dengan akar 3. Jika X1 sama dengan akar 3, maka nilai X2 adalah berapa? Ya. 3. Jarak pemisah antara Lydia min 4,2 dan Aditya min 3,6 adalah pilihannya. 4. 1, 2, 3 ini ya. Saya. 4. Pada persamaan X kuadrat min 3X min 5,4,0. Nilai X adalah ini A, B, C, D, E, ya. Ini A nih. A. B, ini jawaban C, D, E, ya. Nomor 5. Titik tengah yang menghubungkan kiri Wahyuningsih min 4,12 dengan Bang Jago. 4,12 adalah enam. Jika ada persamaan 2x1 plus 3x2 min x3 plus x4,48 dan jika x1 sama dengan min 2 x3 sama min 2 dan x4 min 4 maka x2 adalah apa x2 ya 4, 5, 6 ya salah satu yang benar tadi ya. Nah, ini nomor 1, 1, 2, 3. Min 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6. Sekarang 7, 8. 7, 8, 9 ya. 7, nilai X pada ungkapan berikut. Nilai mutlak 3, min 8, lebih 7, 4 adalah apa ya? Pilihannya. 8. Nilai X pada X kuadrat plus X min 12 besar sama 0 adalah apa ya? 9. Nilai X pada 8X min 4 X di antara sebelah sama dengan ya. Di antara min 8, 8X min 4 dan 2X min 10 adalah apa ya? Ini pilihannya ya. 10. Jika X sama 5 pada persamaan 3X min 10 min 8Y maka nilai Y adalah apa ya? Ya ada jawaban di sini. Kirim jawaban saja. Nah ini nomor 1 ya. 1 3 3 ini ya. 1, 2, 3. Empat, lima, enam. Empat, lima, enam. Lima, enam ya. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 10 ini ya, 10. Oke ya, jawabannya nanti dikirim sore ya. Cepatnya ya. Jawaban luangnya gitu.